harusnya. Harusnya. Sudah, kalau bisa ini biar kamu menjadi titik tolong contohnya aja. Kalau saya ini luasnya berapa? Kalau yang ini 4.000 kurang. 4.000 ya? Kita lumayan. Iya. Nanti dibikin sama ya. Tempat-tempat duduk kan kayak Petra. Bisa gitu sampai mungkin ukurannya bisa dibilang jumbo lah gitu, dan hasilnya manis katanya. Itu menurut cerita beliau. Kalau saya sendiri sih belum pernah ngeliat gitu, tapi pernah gitu beliau menyampaikan itu gitu. Kalau bilang kalau ini biasanya kan kalau panjang yang lebih batangnya diambil terus disambung. Iya. Zaman saya kecil itu, nah, dari pasir, baru, enak, macam. Manis. Jadi itu memang true story banget. Zaman saya kecil itu ke kuburannya nyak ikut ke kebun tuh sama nyak baba ngambil ninjo. Zaman dulu kan gitu ya, Be, ya? Nyak baba masak mah nggak seribet, tinggal ambil daun ninjo, ambil kulit ninjo. Ada semua di kebun, nggak ribet-ribet ke pasar. Itu metik bang, metik itu salaknya. Masya Allah, itu sampai sekarang rasanya nggak bisa lupa. Enak banget salak condet. Assalamualaikum, Po. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Gimana, Po, kabarnya? Boleh saya tahu nggak ini tujuannya dari FBM, Forum Betawi Maju ini? Visi misinya mau dibawa kemana gitu? Forum Betawi Maju itu sebetulnya forum kami itu udah lama, cuma mengganti nama itu baru sekitar tahun di 2019. Kenapa kami namakan Forum Betawi Maju? Kami ingin bahwa stigma yang selama ini berkembang bahwa orang Betawi itu terbelakang, tidak maju, seperti katanya yang di film-film Sidul itu tidak ada sama sekali. Orang Betawi sekarang tuh pola pikirnya sudah terbuka, wawasannya sudah berkembang. Kita tuh bergerak terus, bergerak untuk mengembangkan, memajukan budaya kita. Terus kalau visi misinya, insya Allah Forum Betawi Maju mempunyai visi dan misi untuk lebih mengedepankan, menebarkan kebaikan, dan mengembangkan segala hal-hal menyangkut informasi edukasi guna mencerdaskan generasi, juga untuk Betawinya sendiri, kita akan terus menggali budaya-budaya yang ada, menginformasikan kepada masyarakat potensi-potensi budaya yang ada, terutama di Condet. Kita punya banyak sekali hal-hal yang sebetulnya sangat membanggakan sebagai orang Betawi asli. Saya sangat bangga di Condet ini, kita masih punya kebun seindah ini, kita ada Kali Ciliwung, kita ada juga tempat-tempat ikonik yang bisa dikunjungi oleh semua orang. Condet, yuk! Di Condet seru loh, main ke Condet. Condet itu satu-satunya kampung Betawi di pinggiran Jakarta Timur yang masih punya nilai-nilai sangat kebetawian. Main ke Condet. Buat teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini, ayo sama-sama kita berkolaborasi, bersinergi untuk membangun Condet menjadi bagian dari Condet destinasi wisata yang sekarang ini sedang digiatkan oleh teman-teman kita semua. Doakan kami orang-orang Condet untuk bisa mengawal Condet destinasi wisata itu, menjadikan Condet semakin okay, semakin menarik, dan tetap menjaga adat istiadat budaya dari leluhur kami. Itu aja. Kendala besarnya, Bu, kalau itu kan seperti merubah paradigma pola pikir atau image lah ya. Kendala besarnya apa buat menurut Ibu? Kendala terbesarnya, kalau menurut saya bukan kendala terbesar, tapi ya hanya kita perlu sedikit lebih bergerak lagi untuk membuka wawasan orang-orang di lingkungan kita sendiri, bahwa orang Betawi itu sebetulnya udah okay loh di mata orang lain. Orang Betawi baru ngomong aja udah lucu. Orang Betawi itu ramah, orang Betawi itu open loh. Lihat aja kita semua ini di Condet. Orang dari mana-mana datang enak, tidak pernah ada ribut, tidak ada kericuan dan lain-lain. Yang jelas, kalau ditanya kendala, kendalanya ada di diri kita. Apakah kita mau membenahi diri kita untuk bergerak maju? Itu aja.
Sekretariatnya kebetulan masih di rumah saya sendiri, Jalan Kumbang nomor 68. Jadi di sekretariat yang mungil itu base camp kita untuk bergerak. Dalam arti apa? Kebetulan FBM itu alhamdulillah, Masya Allah, Allah berikan FBM ini sebagai jembatan untuk menjadi apa ya namanya, penyalur atau relawan donasi-donasi. Alhamdulillah Bang, sampai saat ini FBM turut berkiprah ya, membantu para janda, janda duafa, maaf, membantu juga para yatim. Seperti itu. Doakan kami ya untuk terus bisa istiqomah, tetap memegang teguh amanah, tetap lurus di jalannya, memegang amanah-amanah dari para dermawan. Alhamdulillah seperti itu FBM. Apa lagi Bang? Pesan buat anak muda kita nih. Wah, kalau pesan, karena saya emak-emak, emak-emak Betawi, pesan saya anak-anak muda sekarang tuh nomor satu, jaga adab, jaga akhlak. Kenapa sih ngomong begitu? Ngeri, anak-anak muda sekarang itu mulutnya kayak dijaga. Padahal orang Betawi, khusus orang Condet, itu nomor satu itu ngejaga banget adabnya. Nomor satu, ilmu nomor dua, adab, akhlak dijaga, baru ilmu ditonjolin. Karena lebih berharga adab dan akhlak dibanding ilmu. Orang punya ilmu nggak punya adab akhlak, laut aja. Buat anak muda, satu saya tolong tekankan di sini kepada anak-anak muda. Anak muda Condet itu harus maju, harus membuka wawasan, open, seopen-opennya diablakin tuh. Terutama anak muda Condet, jangan takut sama politik. Semua kita itu berpolitik, di Al-Quran pun kita disuruh berpolitik, tapi politik yang sehat. Karena politik itu juga punya sisi kemanusiaan. Kalau kita masa bodoh sama politik, malas sama politik, bisa-bisa nih kampung besok udah bukan punya orang Condet lagi. Karena kita mau aja dibege-begein, dibilang jangan mau politik, jangan, atau ada tuh pernah saya dengar anak-anak muda nggak mau deket politik, ntar jadi sales politik. Ih, situ kemana aja. Lihat, kalau kita tidak mau belajar politik yang benar, jangan salahkan nanti Condet udah nggak ada 10-20 tahun lagi. Gitu aja Bang, oke? Siap, terima kasih.